Halo, selamat pagi jemaat Tuhan. Kembali kita bertemu pagi hari ini dalam sebuah renungan singkat yang saya harap ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Nah, renungan singkat pagi hari ini saya berjudul mana yang utama, urusan dengan Tuhan atau urusan dengan manusia? Bingung ya? Mana yang lebih penting, urusan dengan Tuhan atau urusan dengan manusia? Nah, mari kita belajar sama-sama pagi hari ini. Di dalam Matius 5 ayat 23 ada sebuah ayat 23-24 saya bacakan bagi kita. Sebab jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas sebuah mesbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan itu di depan mesbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali mempersembahkan persembahan itu. Nah, perlu kita pahami, kalimat-kalimat yang baru kita dengar itu adalah kalimat-kalimat yang keluar langsung dari mulut Tuhan Yesus ya, ketika dia mengajar murid-muridnya. Nah, kenapa Yesus seperti sedang menyatakan ada satu sisi tinggalin dulu ibadahmu kepada Tuhan kalau hubunganmu dengan saudaramu itu belum selesai, atau dengan orang-orang sekitarmu atau dengan lingkunganmu itu belum selesai. Nah, ini bukan Yesus tidak sedang memisahkan antara hubungan bahwa hubungan manusia kepada manusia lebih penting dan kemudian menomorduakan hubungan dengan Tuhan. Bukan itu maksudnya. Yesus sedang menekankan betapa pentingnya kedua hal ini itu harus dilakukan bersamaan ya. Harus dilakukan seimbang antara kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, juga hubungan yang baik satu dengan yang lain, terutama kita umat manusia. Karena kita ada di muka bumi ini, satu alasan adalah untuk mempermuliakan nama Tuhan. Itulah sebabnya Yesus sangat menekankan kita harus memperhatikan hubungan kita satu dengan yang lain, terlebih lagi dengan saudara-saudara seiman, apalagi saudara-saudara kita yang sekandung dengan kita. Nah, ada satu ayat di dalam firman Tuhan yang mengatakan demikian. Hukum yang terutama, ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Perhatikan kata-kata ini. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, artinya equal, sama pentingnya, sama nilainya, adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau izinkan saya untuk menggunakannya dengan terjemahan yang bebas versinya John Manalu adalah, selain kita mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, kita juga harus mengasihi sesama kita dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, juga dengan segenap akal budi. Itu yang sedang Yesus tekankan kepada kita pagi hari ini, bahwa bicara hubungan kita dengan Tuhan itu sangat penting, tetapi tidak kalah penting juga adalah bagaimana kita menjadi berkat, menjadi saksi dalam hal hubungan kita satu dengan yang lain sebagai orang percaya. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada dikotomi di sini bahwa hubungan dengan Tuhan jauh lebih penting dan kemudian hubungan dengan manusia kurang penting atau sebaliknya. Tetapi Yesus sedang menekankan bahwa kedua-duanya sangat penting dan kedua-duanya harus dilakukan. Dan kedua-duanya saling menopang satu dengan yang lain. Kedua-duanya saling bersinergi karena pengenalan kita akan Tuhan yang benar itu harus diajawantahkan atau harus dikontekstualisasikan dalam hubungan yang baik dan benar kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kepada orang-orang beriman, kepada orang-orang bahkan yang membenci kita, Alkitab mengatakan. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini menolong kita untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu. Berkati kami semua melakukan firman-Mu, mengasihi Engkau segenap jiwa raga kami, pikir kami, juga mengasihi sesama kami manusia dengan segenap jiwa akal budi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.